gelaur gitu. Oh iya. Terus tubuh itu agak bismillahirrahmanirrahim. Tubuh agak sini ya. Iya. Ayub Kem pengobatan akhir zaman. Kesehatan pada prinsipnya memerlukan keseimbangan dalam tubuh kita antara asupan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Mata kak labur, capek-capeknya kalau Nah, kalau tempatnya gimana? Ya, ada kalanya cukup melaur. Jadi, kalau buat jalan, agak gak enak di sepoyongan ya? Iya. Tenaganya berkurang, tidak tahu kenapa. Buat apa ya? Saya cek dulu ya. Silakan. Ya, ya sih. Rasa sakitnya. Pak, hitungan ketiga, nanti tangan kedua tangan ke arah kiri, pelan-pelan saja pak ya. 1, 2, 3 Ya bagus pak, terus kuat tangannya juga pak. Iya, bagus, cukup. Selain gizi dan nutrisi, tubuh juga membutuhkan perawatan sehingga dibutuhkannya olah tubuh, olahraga yang mendukung kerja tubuh. Oleh sebab itu untuk melengkapinya, maka Ayub Kem memiliki metode perawatan tubuh yaitu PAS, pengobatan akhir zaman, di mana pengobatan tersebut tanpa menggunakan obat maupun alat terapi, menggunakan metode peregangan pada tubuh pasien itu sendiri serta menggunakan media yang ada di sekitar kita. Pandangan mata bagaimana, ya kan? Dari yang sebelum dilakukan gerakan sama yang setelah dilakukan gerakan bagaimana? Sudah agak terlihat saat memandang ini jalannya cukup. Terapi PAS dapat dilakukan untuk kaum pria maupun wanita sesuai kebutuhan atau kondisi yang dialami si pasien. Metode terapi PAS merupakan pola pengobatan yang berbeda dari pengobatan terapi lainnya karena lebih pada kegiatan pola hidup sehat dengan melakukan gerakan tertentu di mana gerakan tersebut berguna untuk memudahkan kondisi tubuh sesuai konstruksi tulang, posisi otot yang benar dan pada tempatnya sehingga tubuh dapat bekerja dengan maksimal. Kem dengan terapi PAS merupakan metode penyembuhan tanpa operasi, tanpa obat dan tanpa alat. Ini merupakan kegiatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa itu kemudian diterapkan pada masa sekarang sehingga kesehatan dapat benar-benar didapatkan secara baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah dan mendapatkan kesehatan yang sebenarnya. Saya kembali untuk cek pinggang dan
kan ya. Ya. Sekarang tindakan selanjutnya berbaring. Tindakan selanjutnya ini untuk menyelesaikan masalah karena kita ini lawan pelan-pelan. Terapi PAS saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan saat ini terus mengadakan pengembangan dengan cara pelatihan sehingga banyak memberikan manfaat kesehatan kepada masyarakat luas. PAS membuka peluang sehat tanpa obat, tanpa alat bagi siapa saja yang ingin hidup sehat dan bermanfaat. Salam sehat ala PAS.